Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, berjumpa lagi di channel Aam Salman 354. Kali ini saya akan membagikan ide jualan 2023, modal kecil untung besar, cara membuat es lumut melon yang enak, murah, simpel, dan bikin ketagihan para konsumen. Tonton terus sampai selesai ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman, yang pertama Nutrigel. Di sini saya menggunakan Nutrigel melon 2 saset ukuran 10 gram. Kemudian susu kental manis, mereknya bebas, bisa Carnation. Di sini saya menggunakan merek 3 sapi. Kemudian 200 gram gula pasir. Kemudian air putih. Keseluruhan di sini saya membutuhkan 1200 ml. Kemudian es batu balokan, di sini saya membuat sendiri supaya pengeluarannya lebih murah lagi. Kemudian saya tambahkan ada perisa rasa melon. Teman-teman bisa juga mengganti dengan Nutrisari rasa melon. Kemudian vanili untuk campuran gula cairnya. Lalu ada standing pots ukuran 10 x 17 cm. Kemudian bisa juga digunakan cup, di sini ukuran 12 oz. Langkah pertama teman-teman, membuat dan merebus gula cair atau sirup gula. Pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Lalu di sini saya tambahkan vanili sedikit dan garam sedikit. Ini opsional ya teman-teman. Bisa hanya menggunakan gula pasir dan air kurang lebih 400 ml. Kemudian diaduk-aduk sebentar sebelum direbus. Lalu direbus, nyalakan kompornya, kemudian direbus sampai mendidih. Dan selama proses merebus supaya tetap diaduk-aduk ya, supaya bawahnya tidak gosong. Setelah mendidih, matikan kompornya lalu pindahkan ke wadah yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jika bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, membuat dan merebus Nutrigel. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan Nutrigelnya. Kemudian gula pasir 3 sendok makan. Kemudian tuangkan 800 ml air putih. Dan di sini saya tambahkan perisa rasa melon, atau bisa juga pewarna warna hijau agar warna hijaunya lebih strong lagi. Kemudian diaduk-aduk sebentar, lalu direbus sampai mendidih ya. Dan selama proses merebus teman-teman, supaya tetap diaduk-aduk supaya bawahnya tidak menggumpal. Setelah itu dimatikan kompornya. Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan 1 buah es balok, atau bisa juga menggunakan es batu kristal. Kemudian tuangkan Nutrigel yang sudah direbus tadi. Selanjutnya teman-teman, aduk-aduk menggunakan whisker, atau juga bisa menggunakan centong, atau juga bisa menggunakan hand mixer mini, atau biasa untuk pengaduk adonan telur seperti ini ya. Diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai membentuk seperti lumut. Kalau teman-teman membuatnya agak banyak, bisa menggunakan dua tangannya yang sudah dibungkus dengan plastik, kemudian diremas-remas sampai membentuk seperti lumut.
Selanjutnya teman-teman masukkan gulanya yang sudah direbus tadi. Kemudian terakhir masukkan susu kental manisnya. Di sini saya menggunakan merek Tiga Sapi. Teman-teman bisa menggunakan merek yang lain. Jadi disesuaikan dengan selera saja ya. Minuman es lumut ini teman-teman bisa menjadi ide jualan 2023 karena cara membuatnya sangat simpel, mudah, dan harga bahan-bahannya sangat murah. Bisa dititipkan di kantin sekolahan atau di warung-warung. Bisa juga dijual sendiri di depan sekolahan. Dijual mulai dari harga Rp2.000. Seperti ini harga Rp2.000 menggunakan standing pots ukuran 9. Sebelumnya diberi es batu ya teman-teman. Saran saya supaya untungnya lebih banyak, teman-teman bisa menggunakan es serut. Jadi bukan es kristal atau es balokan. Sekarang saya akan masukkan di standing pots ukuran 10x17. Ini bisa dijual dengan harga Rp3.000 atau disesuaikan dengan daerah teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cup ukuran 12 oz, 14 oz, atau 16 oz. Adapun harganya disesuaikan dengan daerah teman-teman. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha minuman, saya doakan semoga usahanya tambah laris manis, lancar dan barokah, tetap semangat. Adapun HPP dan resep dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya. Semoga video ini bisa menginspirasi, bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba. Oke teman-teman, ide jualan 2023 modal kecil untung besar. Cara membuat es lumut melon yang enak, simple dan bikin ketagihan sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 dengan cara like, comment, share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.